Inilah dia, kisah Ahmad atau dikenali sebagai Sang Bersih. Ahmad memang pembersih orangnya. Ahmad ni jaga kebersihan sebab dia takut pada kuman-kuman yang ada di sekitarnya. Walaupun Ahmad ni pembersih, tapi rakan-rakan pejabatnya memang pengotor. Tengok tu. Kesian Ahmad. Pada suatu hari, dunia kita dilanda wabak pandemik COVID-19. Kita terpaksa hidup dalam norma baru. Kerajaan juga sarankan supaya semua rakyat Malaysia mematuhi SOP dan menjaga kebersihan kendiri. Rakan-rakan Ahmad ketakutan dan mereka minta Ahmad mendidik tentang kebersihan. Kini, rakan-rakan Ahmad sudah pandai menjaga kebersihan dan patuh pada SOP. Walaupun semua sudah jaga kebersihan, tapi Ahmad... Ahmad tetap juga pegang takhta Sang Bersih.